Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad pernah menyatakan dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Hakim bahwa barang siapa yang dalam kesulitan soal rizki, maka wiridkan baca kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Perbanyak membaca istighfar. Kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, kadang-kadang kesedihan dan kesusahan itu datang tanpa diundang dan tanpa sebab. Gak tahu sebabnya, gak tahu apa itu asal usulnya, tahu-tahu sedih, gak ada yang dibayangin, tapi semuanya serba gak enak. Makan gak enak, tidur gak nyenyak, subhanallah, sana salah, sini salah, bingung terus, gak pernah ada yang benar. Pokoknya salah tanpa sebab, sedih tanpa sebab, ini banyak dialami oleh kita. Nah, apa itu obatnya? Obatnya bacalah Al-Quran dan perbanyak membaca haukola, perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad pernah menyatakan dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Hakim bahwa barang siapa yang dalam kesulitan soal rizki, maka wiridkan baca kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Perbanyak membaca istighfar. Kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, kadang-kadang kesedihan dan kesusahan itu datang tanpa diundang dan tanpa sebab. Gak tahu sebabnya, gak tahu apa itu asal usulnya, tahu-tahu sedih, gak ada yang dibayangin, tapi semuanya serba gak enak. Makan gak enak, tidur gak nyenyak, subhanallah, sana salah, sini salah, bingung terus, gak pernah ada yang benar. Pokoknya salah tanpa sebab, sedih tanpa sebab, ini banyak dialami oleh kita. Nah, apa itu obatnya? Obatnya bacalah Al-Quran dan perbanyak membaca haukola, perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad pernah menyatakan dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Hakim bahwa barang siapa yang dalam kesulitan soal rizki, maka wiridkan baca kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Perbanyak membaca istighfar. Kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, kadang-kadang kesedihan dan kesusahan itu datang tanpa diundang dan tanpa sebab. Gak tahu sebabnya, gak tahu apa itu asal usulnya, tahu-tahu sedih, gak ada yang dibayangin, tapi semuanya serba gak enak. Makan gak enak, tidur gak nyenyak, subhanallah, sana salah, sini salah, bingung terus, gak pernah ada yang benar. Pokoknya salah tanpa sebab, sedih tanpa sebab, ini banyak dialami oleh kita. Nah, apa itu obatnya? Obatnya bacalah Al-Quran dan perbanyak membaca haukola, perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah.